Pada hari Jumat kemarin, 11 November 2022, pemerintah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, dalam hal ini Camat Pagelaran diwakili Kasih PPM, menghadiri kegiatan penyuluhan pelatihan bidang kesehatan dan peningkatan kapasitas kadar posyandu di Balai Desa Gelar Anyar. Kasih PPM Kecamatan Pagelaran, Asep Sumarlan, SIP, menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan seluruh kadar posyandu, PKK intansi dan UPTD terkait bersama narasumber dari provinsi dan juga kabupaten. Kegiatan posyandu menurut Asep bagian dari program usaha kesehatan berbasis masyarakat yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu khususnya di Desa Gelar Anyar. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak, terang Asep. Kader posyandu yang merupakan anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat.